Hadis seterusnya, keutamaan dalam pergaulan, hadis ke-151. Wa an Thauban radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ada maridan lam yazal fi hurfatil jannah qila ya rasulullah wa ma hurfatul jannah qala janaha. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit maka ia berada di hurfah syurga. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu hurfah syurga? Baginda menjawab, buah-buahan yang dipetik daripada syurga. Okey, dalam hadis ini adalah galakkan menziarahi orang sakit. Okey, ada kawan kita sakit. Okey, pertama, kematangan yang kita kena faham, ada tak dia bersedia untuk diziarah? Kadang-kadang ada orang sakit, dia tak bersedia pun untuk diziarahi. Dia lebih suka macam, tak apalah dia nak ambil masa untuk rehat. Kena faham benda tu, jangan paksa pula keluarga dia. Saya kawan baik dia tahu, dia punya yang saya setu kan? Tapi dia tu tak bersedia untuk diziarah. Kena faham benda tu, telefon waris dia ke anak dia, okey tak nak ziarah? Okey, okey. Jadi kalau dia kata dia tak bersedia untuk ziarah, tapi kita ada niat untuk ziarah pun bagus dah, sebab ada niat untuk ziarah. Okey. Kalau ada juga orang sakit, dia suka orang ziarah dia. Sebab kadang-kadang sakit, dia orang yang extrovert eh. Kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil munfatih. Munfatih ni orang extrovert. Munazil, munazil ni orang introvert. Orang extrovert biasa datang kelas sana, kelas sini, berbual, rancang benda, tiba-tiba sakit, tak ada orang ziarah. Dia lagi stres. Dia lagi tertekan. Okey. Kalau orang yang jadi macam ni, kita kenal kawan kita, pergilah ziarah. Dan ziarah orang sakit dalam hadis Nabi, dia berada dalam hurfatul jannah, maknanya dalam kawasan-kawasan syurga. Okey. Kawasan syurga ni maksudnya apa? Banyaknya malaikat di sisi itu. Kalau kita berdoa bagus kan, kalau kita maknanya buat amalan disaksikan oleh malaikat-malaikat kan? Kan kita dah belajar satu ketika dulu, besok dekat akhirat yang akan menjadi saksi kita lima. Lima eh, menjadi saksi kebaikan kita. Kita ulang balik eh. Siapa dia yang menyaksikan kebaikan kita? Pertama Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab itu Allah yang Maha mengetahui, buat amalan biar ikhlas. Kan? Sebab Allah menyaksikan, dan Allah saja yang tahu hati kita, Allah yang tahu. Kan? Allah yang tahu hati kita ni kan, ikhlas ke tak ikhlas ke. Yang kedua yang menyaksikan amalan kita siapa? Malaikat. Malaikat eh. Yang confirm malaikat kanan kiri kita ni, Raqib dan Atid ni. Dia rakam je perbuatan kita kan. Kan? Ni saksi kita ni. Malaikat kanan kiri kan. Rakam bagus kakak ni kan. Pergi asal restu kan. Balik menekim laki pula. Malaikat sini pula rakam. Pergi kelas tu bagus dah. Menekim laki pula. Rakam ni kan. Paling kurang. Okey. Kemudian malaikat-malaikat yang ada sekeliling. Contoh majlis ilmu. Majlis ilmu ni, kalau ikut sebahagian rawi, 70,000 malaikat menyaksikan tau kita. Malaikat-malaikat. Dan dalam hadis ni, ziarah orang sakit. Malaikat menyaksikan orang sakit. Okey. Itu saksi kita kedua. Saksi kita yang ketiga siapa? Iaitu manusia. Manusia sekeliling ni saksi kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW disebut, turun jenazah daripada rumah dan orang menyaksikan, baiknya dia, baiknya dia, baiknya dia. Maka Nabi kata, wajabat, wajabat, dia akan dapat syurga. Daripada hadis ini, orang Melayu kita ambilkan, jadikan satu amalan. Kalau setengah-setengah tempat, kalau jenazah nak keluar daripada rumah, maka Tok Imam ke, siapa ke, dia akan sebut, saksikan mayat ini baik. Maka jawab semua, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Saksikan mayat ini baik, baik. Okey, jadi maknanya saksi ketiga kita ke akhirat adalah ni. Maksudnya manusia-manusia ni, dia akan menyaksikan, ni baik ni, orangnya baik. Okey. Yang keempat apa? Yang keempat iaitu anggota badan kita. Anggota badan kita ni saksi kita tau. Dalam surah Yasin Allah sebut, al-yawma nakhtimu ala, maknanya afwahihim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkata tangan, berkata kaki, mana anggota badan apa yang
apa yang mereka, mempersaksikan apa yang mereka buat. Dan yang kelima apa? Makhluk-makhluk yang lain. Kucing yang kita bela, ikan yang kita bela, apa-apa makhluk lah menjadi saksi kita. Sebab tu perasan tak? Kalau dulu lah, ini kita cerita tok-tok guru dulu. Kalau ustaz-ustaz sekarang ni, saya jarang tengok. Tapi tok-tok guru dulu, habis solat wajib, dia nak solat sunat, dia akan menampak dekat tempat lain. Pindah tempat. Kenapa pindah tempat tu? Biar bumi ni banyak jadi saksi pada kita sujud. Kan? Sebab itu, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, saya sekalian, kalau kita pergi berjalan ke mana-mana, kan? Selain daripada berjalan lah, air terjun lah, bercuti ke, pergi masjid. Kan? Ambil masa sikit, tak lama pun. Kan? Mana daripada hotel, tahu masjid mana, sehingga buat tahiyatul masjid. Ha, buat salat tahiyatul masjid. Biar punya bumi masjid ni banyak nyaksikan kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ha. Jadi maknanya, orang sakit, kan? Dia menyaksikan kita datang dan juga malaikat-malaikat yang ada sekitar situ.